Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami doakan semoga pemirsa Andalas Channel senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe dan komentar agar channel kami terus berkembang dan senantiasa bisa memberikan informasi-informasi terbaru terkait adat, sejarah dan religi di bumi Melayu. Pada saat berdirinya Kerajaan Suwarnabumi, ketika itu yang menjadi raja di bumi Melayu adalah bernama Srimad Trailokyaraja Mauli Mawardewa tahun 1178 sampai 1275 Masehi dan berpusat di Muara Jambi, Candi Muara Jambi yang berdaulat selama 97 tahun. Maka, pada tahun 1275 Masehi, Kerajaan Melayu diserang oleh tentara Prabu Kertanegara Singosari. Dan dari Tuban Jawa Timur, ia memerintahkan pada pasukannya Andon Maring Melayu. Maka berhasilnya Pamalayu atau Paperang yang dipimpin oleh Panglima Mahesa Kebo Anabrang. Dan pasukan ini kembali ke Jawa pada tahun 1294 Masehi. Berarti keberadaan tentara Singosari di Melayu Jambi adalah selama 19 tahun. Dan selama 19 tahun itu telah banyak tentara Singosari kawin dengan gadis Melayu. Dan tidak sedikit gadis dan keluarganya merasa takut pada tentara Jawa Singosari. Termasuk yang merasa takut itu adalah orang tua Sigindo Tiga Beradik. Dan saat itulah Sigindo Tiga Beradik belum bergelar Sigindo, lari dari Damasraya ke daerah Kerinci Rendah. Dan kemudian hari mereka bergelar Sigindo. Dan pada saat Mahesa Kebo Anabrang kembali ke Jawa, kerajaan Singosari telah runtuh. Prabu Kartanegara telah wafat, terbunuh karena kudeta tahun 1292 Masehi oleh Jaya Katuang, Adipati Kediri. Tetapi Jaya Katuang juga terbunuh oleh Raden Wijaya, keponakan dan sekaligus menantu Prabu Kartanegara, dan ia mendirikan Kerajaan Majapahit. Dan sekaligus Raden Wijaya menjadi raja pertama dimulai tahun 1294 Masehi sampai 1309 Masehi. Ia bergelar Prabu Kartarajasa Jayawardhana. Maka itu Mahesa Kebo Anabrang yang datang dari Kerajaan Melayu membawa tanda persahabatan antara Melayu dan Jawa. Dua orang putri Melayu, yaitu Dara Jingga atau Putri Ratna Sri Merak dan Dara Petak atau Sri Ratna Indraswari. Kedua putri Melayu ini adalah anak kandung dari Raja Melayu Srimad Trailokyaraja Mauli Mawardewa. Dibawa Mahesa Kebo Anabrang dan diserahkannya kepada Raden Wijaya yang bergelar Prabu Kartarajasa Jayawardhana. Dan kedua putri Melayu itu diterimanya dengan baik. Akhirnya Dara Jingga kawin dengan Pangeran Senopati Adiyawarman, seorang pembesar istana, mempunyai anak laki-laki satu orang yang diberi nama Adityawarman yang kelak akan menjadi Raja Melayu 1347 Masehi sampai 1376 Masehi. Sedangkan Dara Petak kawin dengan Raja Majapahit Prabu Kartarajasa Jayawardhana. Ia mendapat kedudukan yang terpuji dan istimewa di Istana Majapahit. Ia diberi gelar Sri Tinuhengpura, istri yang dipertua. Dari perkawinannya itu, ia mendapat seorang anak laki-laki yang diberi nama Kalagemat, yang kelak menjadi Raja Majapahit kedua bergelar Prabu Jayanegara tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Artinya bahwa Raja Majapahit Mataram kedua adalah putra Melayu Jambi yang ibunya adalah Dara Petak Sri Ratna Indraswari, lahir di situs sejarah Candi Muara Jambi. Kemudian setelah Raja Melayu yaitu Raja Srimad Trailokyaraja Mauli Mawardewa wafat dan ia digantikan oleh anaknya yang disebut dengan Raja Rendra Mauli Mawardewa, mulai dari tahun 1310 sampai 1347 Masehi dengan pusat kerajaan di Muara Jambi. Saat itu kekuasaan raja telah bertambah luas, menguasai seluruh pulau Sumatera hingga ke Semenanjung Malaya. Dan di daerah sepanjang Sungai Batanghari dari muara hingga ke hulu telah ratusan berdiri kampung dan desa. Di samping itu berdiri kota besar, selain dari pusat kerajaan Muara Jambi berdiri pula kota Damasraya, Siguntur, Mangunjayo, dan di Kerinci ketika itu berdiri pula kerajaan Sigindo yang kemudian hari melahirkan persatuan wilayah Lua 16.